Kesibukan dan keletihan seorang ibu dalam menjaga anaknya yang sedang mendapatkan rawatan di Ward Hospital Sultan Abdul Halim telah mendapat pujian daripada netizen. Si anak berasa kagum melihat kebaikan ibunya yang sentiasa membantu orang sekeliling biarpun saling tidak mengenali. Tambahan pula, bantuan dihulurkan ketika diri sendiri dalam keletihan. Di dalam video yang dikongsikan, dapat dilihat si ibu tidak hanya berjuang menjaga anaknya yang sedang sakit, tetapi turut membantu pesakit lain yang tiada penjaga. Tambah menyentuh hati apabila wanita yang berbangsa India ini dilihat sering menyuapkan makanan kepada seorang pesakit wanita berbangsa Melayu. Wanita yang tidak ditemani oleh waris tersebut dikatakan telah dimasukkan ke ward kerana masalah buah pinggang serta tidak mampu untuk melihat. Hampir setiap hari si ibu akan menyuapkan makanan dan membantu wanita Melayu ini untuk menguruskan diri. Biarpun berbeza agama dan bangsa, namun ia sedikit pun tidak menghalang untuk kita saling membantu antara satu sama lain.